Buat lo yang pernah ditolak cewek karena dianggap kurang kaya, kurang mapan, kurang sejahtera, intinya karena lo gak punya cukup duit, ini kabar baik buat lo, bro. Memang, pasti rasanya nyesek banget ya, campuran antara rasa marah karena diremehkan, tapi juga sedih karena keadaan lo memang belum setajir yang diharapkan si cewek. Kabar baiknya adalah, 1. Lo lepas dari jeratan cewek materialistis. Lebih baik ditolak sekarang daripada diterima tapi nanti ujungnya bawa sengsara. Kebayang nggak kalau lo udah serius sama dia, udah nikah, sifat materinya baru ketahuan? Pasti repot kan? Mau mundur masih nggak segampang ketika lo masih belum ada komitmen. Jadi, kalau lo ditolak cewek karena harta yang lo punya nggak cukup, anggap aja itu karena Tuhan sayang sama lo, bro. Sang pencipta nggak pengen lo terjebak dalam pernikahan yang materialistis. Oh ya, buat tambahan informasi, berdasarkan riset dari Utah State University, link terlampir di kolom deskripsi, pernikahan yang salah satu pasangannya matre, cuma menghambur-hamburkan uang hasil kerja keras pasangannya, punya kemungkinan perceraian 45% lebih tinggi daripada pernikahan yang gak materialistis. Mungkin awalnya nyesek ya bro, tapi seiring waktu berjalan, lo akan sadar kalau lo justru beruntung. Nomor 2, lo dapat tamparan dan cambuk buat lebih sukses secara finansial. Cowok lemah ketika dianggap miskin akan langsung down. Dia akan trauma sama cewek, bahkan ada yang trauma sampai gak mau nikah lagi. Takut direndahin lagi. Cowok kuat bakal ngelihat ini sebagai cambukan buat dirinya. Awalnya perih, mungkin perlu waktu buat healing. Tapi habis itu dia akan bangkit, akan introspeksi. Gimana caranya bisa lebih sukses secara finansial? Memang cambukan awalnya dari penolakan cewek. Tapi sadari bro, lo kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, bukan buat balas dendam sama cewek, melainkan buat diri lo sendiri. Gimana ketika lo punya kondisi finansial yang lebih baik, lo bisa jadi cowok berkualitas, dan bisa lebih bermanfaat ke orang sekitar. Nomor 3, kalau udah berhasil, review bro, apakah cewek yang nolak lo tadi realistis atau matre? Oh ya, sebelum lo memutuskan untuk melabeli cewek yang nolak lo karena masalah harta, pikir dulu bro, apakah dia cewek yang realistis atau dia cewek yang matre? Cewek matre, nolak lo karena takut nanti ketika nikah, gak bisa seneng-seneng, gak bisa hidup mewah-mewah. Intinya, yang dia pertimbangkan dari lo cuma satu, duit. Lihat juga cara hidupnya, teman-temannya, dan caranya mengelola uang. Kalau yang ada di pikirannya cuma mewah-mewah, seneng-seneng, lo justru perlu bersyukur karena udah dijauhkan dari cewek dengan sifat ini. Beda kalau dia sebenarnya beneran sayang, suka sama lo. Penolakannya mungkin dia memang pengen lo lebih maju, lebih stabil dan mapan secara finansial. Dia sebenarnya juga mungkin merasa berat nolak lo, tapi karena dia realistis, pengen hidup yang lebih stabil, penolakan tadi terpaksa dikeluarkan. Ciri lain, dia sendiri juga punya rencana sama hidupnya. Memperjuangkan sesuatu, berusaha nabung, dan hati-hati memilih pergaulan. Untuk cewek yang jelas-jelas matre, gak perlu buang-buang waktu mikirin dia, atau coba membuktikan sesuatu ke dia, karena kalau yang namanya matre, berapapun duit lo gak akan cukup buat dia bro. Tapi kalau dia masuk jenis cewek yang realistis, kalau lo udah lebih mapan dan kebetulan dia masih masuk kriteria lo, boleh bro, lo pertimbangkan lagi untuk jadi lebih serius. Intinya, kalau ada cewek meremehkan lo karena materi, berarti sekarang memang bukan saatnya mikir cinta-cintaan. Coba fokus dulu jadi cowok yang lebih sukses dan lebih mapan. Gak perlu takut keburu tua, gak perlu takut jodoh diambil orang. Gua ada video yang menjelaskan tentang nilai saham cowok yang justru akan makin naik ketika dia makin sukses berapapun usianya. Videonya ada di link deskripsi kalau lo penasaran. Kesimpulannya, buat lo yang direndahkan cewek karena gak cukup kaya, lakukan ini bro. 1. Anggap diri lo beruntung karena diselamatkan dari cewek materialistis. 2. Jadikan hinaan dari cewek tadi sebagai cambukan biar lo makin sukses. 3. Bedakan, mana cewek matre yang better lo gak perlu kenal lagi, atau cewek realistis yang boleh lo kasih peluang. Semangat bro.